Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kas Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara agar aplikasi Maxim biar enteng ya guys ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi begini ya guys ya, cara agar aplikasi taksi driver kita enteng dan lancar, jadi gak berat juga, itu ada triknya ya guys ya. Jadi triknya itu ada di sini guys. Kita masuk ke ini ya guys ya, menu parameter. Nah ini kan saya sudah masuk ke parameter. Jadi di sini guys, di hapus data ini guys ya. Nah biasanya di sini ini kan banyak sekali sampahnya ya guys ya, atau datanya ini. Nah ini misalkan nol terus ini. Nah ini juga ada triknya juga. Jadi biar kita nggak selalu menghapus data terus menerus. Nah ini kan lama kelamaan bisa makin banyak juga ya guys ya. Ini istilahnya ini tuh sampahnya, cacingnya. Nah caranya kalau biar nol terus gini ya guys ya, tanpa kita menghapus data, itu ini guys ada di peta ini guys ya. Nah kita ini harus menggunakan peta offline ya guys ya. Nah, jika kita pakai peta offline, ini tidak akan ada sampahnya guys ya. Jadi ini pasti nol terus ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot menghapus data. Nah, jadi aplikasi ini biar enteng aplikasinya dan orderan pun lancar ya guys ya. Oke. Setelah kita aktifkan, ini biasanya kita suruh download ya guys ya. Nah ini kalian harus mendownload sesuai di wilayah kalian, di daerah kalian ya guys ya. Nah ini minyak saya sudah saya download, ini di area saya, wilayah saya. Nah ini waktunya memperbarui ya guys ya, peta offline-nya. Nah ini saya perbarui. Jadi seperti itu guys ya, ini kalian download semuanya peta offline nya ini guys. Jadi sangat-sangat simple ya guys ya, nggak ribet. Jadi kita harus memakai peta offline. Nah selain di sini ada lagi ya guys ya, itu di menu sini guys. Sebentar kita keluar dulu. Di pengaturan HP kalian ya guys ya. Ini. Itu pasti juga ada sampahnya. Itu wajib kalian hapus ya guys ya. Kita masuk ke aplikasi nih guys ya. Kemudian kita ke kelola aplikasi. Nah setelah itu kita cari taksi driver kita ya guys ya. Taksi driver. Nah kemudian kita masuk ke penyimpanan. Nah ini guys ya, nah ini banyak sekali guys ya cacingnya, sampahnya. Nah cacing ini 455 KB ya guys ya, itu wajib kalian hapus ya guys ya. Nah ini kita bersihkan cacing, kemudian hapus cacing. Oke. Nah ini kan sudah nol. Nah ini sudah bersih ya guys ya. Jadi ini yang membuat aplikasi sedikit berat ya guys ya. Nah jadi sangat-sangat mudah sekali ya guys ya, sangat simple.
Dan jika ada yang kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar ya, guys ya. Jadi dengan seperti ini nanti bisa lebih enteng ya aplikasinya, dan orderan pun mudah masuk ya, guys ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan biar lancar juga orderannya ya, guys ya. Dan jangan lupa kalian cari spot yang ramai order juga. Dan meskipun sudah aplikasinya sudah enteng, meskipun rating juga sudah bagus, jika kita salah pilih spot itu juga akibatnya zonk ya guys ya, kita akan mendapatkan orderan. Nah, jadi seperti itu sebenarnya, juga simple juga ya guys ya. Oke, saya rasa itu saja ya guys ya yang bisa saya bagikan, dan semoga bermanfaat. Dan mohon maaf juga saya akhir-akhir ini jarang sekali upload karena masih banyak kesibukan ya guys ya, jadi saya nggak sempat untuk upload video, bikin video ya guys ya. Dan nanti insya Allah ya sudah tidak ada kesibukan yang lain, nanti saya akan rajin upload kembali. Dan jangan lupa support terus ya guys ya, channel ini akan semakin maju. Dan semoga kalian juga sehat-sehat ya guys ya. Dan jangan lupa kalian jaga kesehatan juga ya guys ya, karena itu sangat-sangat penting. Jangan lupa minum air putih yang banyak, karena kita bekerja di luar ya guys ya, di luar ruangan itu sangat mudah sekali terkena virus-virus, dan kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, perbanyak air putih juga biar tidak sakit, tidak mudah sakit, karena kita berjam-jam kan duduk terus di bangku motor ya guys ya. Oke guys, saya rasa itu saja ya guys ya, selebihnya mohon maaf ya guys ya jika ada salah kata saya yang kurang berkenan. Dan saya juga masih belajar, kita share bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye-bye.